Oke, sahabat YouTubeku semua, di sini udah aku siapin ya bahan-bahannya. Ini ada satu bungkus jamur inoke ya, dan 2 butir telur, 1 buah tomat, ada masako, garam, bawang merah, bawang putih, dan juga daun bawang ya. Dan nanti juga ada sedikit kecap ya. Nah, sekarang aku mau mengupas tomatnya dulu. Yang terlebih dulu aku udah rendam dengan air panas biar mudah mengupasnya ya sobatku. Nah, sekarang aku kupas dulu ya kulit ari dari tomat ini. Sebelumnya ini udah rendam dengan air panas biar mudah mengupasnya. Masakan ini sangat bagus ya buat apa ya, orang yang kena diabetes ya. Bagus banget manfaatnya. Lalu di sini aku kasih garam ya, telurnya, terus sedikit masako. Aku ambil di sini aja karena cuma sedikit ya, dan juga sedikit merica bubuk ya. Lalu kita kocok lepas sampai semuanya tercampur rata ya. Kita sisihin. Selanjutnya aku iris ya ini tomatnya. Aku iris-iris seperti ini aja ya. Lalu kita sisihkan. Lalu kita kasih minyak buat menggoreng telur tadi ya. Kita goreng telurnya. Ini wajannya udah panas ya. Lalu kita masukin telurnya dengan apa ya, memakai api kecil ya biar enggak gosong, karena ini dibikin dadar telur ya. Oke, aku ucapin terima kasih sama sahabatku semua ya yang udah mendukung channelku. Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap semangat. Bagi yang belum berteman, monggo di subscribe ya channelnya Sofiana. Kita puter-puter sampai sekarang kita balik dulu telurnya. Nah, lumayan kan bagus hasilnya, nggak gosong. Nah, ini udah matang ya, lalu kita angkat ya. Selanjutnya kita akan numis bumbunya ya. Kita kasih minyak goreng lagi ya buat menumis bumbu-bumbunya. Lalu kita tumis bawang putih, bawang merah, dan juga sedikit daun bawang ya. Karena di sini nggak begitu suka nggak memakai banyak minyak ya, jadi aku pakai sedikit aja minyaknya.
Terus kita aduk-aduk sampai bahannya ini menjadi kuning kecoklatan ya. Dan tunggu sampai harum baunya dan layu ya. Kita aduk-aduk terus. Lalu kita masukin tomatnya ya. Kita tumis dulu biar tomatnya mateng ya. Ya nggak mateng-mateng banget sih, cuma setengah mateng aja. Kemudian kita masukin jamur inoke-nya. Jika resep ini bermanfaat, monggo bantu share ya, karena masakan ini sangat bermanfaat bagi saudara kita yang punya penyakit diabetes ya. Ini bagus banget. Kemudian kita kasih air secukupnya ya, sampai bahan-bahannya nanti matang. Sambil menunggu sayurnya setengah matang ya, kita iris dulu dadar telurnya yang tadi udah aku masak ya. Kita iris sesuai dengan jamur inoke-nya ya. Kemudian kita masukin telur yang udah aku iris-iris tadi. Lalu aduk-aduk ya hingga semuanya tercampur rata. Lalu masukin garam dan masako. Kita aduk-aduk sampai masako serta garamnya itu tercampur rata. Kemudian kita masukin daun bawangnya. Ini masakan yang sangat simpel ya, tapi sangat menyehatkan dan enak rasanya. Nah, ini sudah matang ya, masakan siap diangkat dan siap disajikan juga. Nah, seperti ini sahabatku, masakan jamur inoke ya, dicampur sama dadar telur dan tomatnya. Ini sangat bagus banget ya buat kesehatan, terutama yang lagi kena kadar gula ya. Yang punya kadar gula sangat bagus ini. Banyak sekali manfaatnya ini jamur inoke-nya ini ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa ya didukung terus channelnya Sofiana dengan cara like, komen, dan subscribe ya, dan di share juga jika resep ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.